Kabar bahagia kembali datang dari panggung dangdut tanah air. Bagaimana tidak, Lesti Kejora resmi didapuk menjadi salah satu dewan juri dalam ajang kontes dangdut di Akademi Asia 6 Indosiar yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Tepatnya pada tanggal 5 Juni 2023 nanti. Kehadiran Lesti Kejora dalam acara paling bergengsi tersebut langsung menjadi pusat perhatian para artis yang sudah menjadi keluarga besar di stasiun televisi Indosiar saat ini, salah satunya dari presenter ternama Indonesia, Irfan Hakim. Dalam keterangannya, Irfan Hakim mengaku sangat senang dan bahagia atas kembalinya Lesti Kejora di panggung dangdut Indosiar. Dalam kesempatan yang sama, suami dari Della Sabrina Indah Putri tersebut juga menuturkan, dirinya menyambut baik atas keputusan Lesti Kejora yang ingin kembali berkarir di dunia dangdut terkhusus di televisi Indosiar. Irfan Hakim juga menambahkan, bagaimanapun Lesti Kejora saat ini, yang pastinya Dede dilahirkan dan dikenal oleh masyarakat luas lewat ajang yang diselenggarakan oleh pihak televisi Indosiar. Maka bukanlah hal aneh jika Lesti Kejora dipercaya untuk menjadi dewan juri di The Academy Asia 6 Indosiar nanti. Menurut Irfan Hakim, Lesti Kejora benar-benar layak untuk menjadi dewan juri di DA Asia 6 Indosiar. Selain mempunyai kualitas yang bagus, kemampuan Lesti Kejora di bidang tarik suara juga tak perlu diragukan lagi. Selain dari itu, Lesti Kejora juga akan menjadi motivasi bagi para peserta agar lebih bersemangat bersaing dalam kontes DA Asia 6 nanti. Tak hanya Irfan Hakim, kehadiran Lesti Kejora di panggung itu langsung disambut gegap gempita oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan para pengidolanya yang dikenal dengan sebutan Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Hal tersebut diketahui lewat komentar-komentar para netizen di berbagai media sosial, baik itu di Instagram, Facebook, YouTube maupun media-media sosial lainnya. Bahkan, banyak di antara mereka yang secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka tak sabar lagi menunggu acara dangdut di Akademi Asia 6 dimulai dan melihat kembali sosok Lesti Kejora tampil lagi di panggung dangdut Indosiar. Selain dari itu, pihak stasiun televisi Indosiar yang dipimpin oleh Bu Harsiwi Ahmad juga menyambut baik keinginan Lesti Kejora untuk bergabung kembali di panggung dangdut Indosiar yang semula telah lama vakum hampir 2 tahun lamanya, gara-gara kasus rumah tangga yang menimpa keluarga yang populer dikenal dengan nama Leslar itu. Ajang dangdut di Akademi Asia 6 akan dipandu langsung oleh beberapa presenter kondang Indonesia yang namanya tak asing lagi di telinga masyarakat tanah air, seperti Irfan Hakim, Abi Ramzi, Ruben Onsu, Gilang Dirga, dan Jirayut. Selain itu, kontes dangdut di Akademi Asia 6 juga akan menghadirkan para artis dan penyanyi top Indonesia dan negara lain sebagai dewan juri atau komentator, seperti misalnya Soimah Pancawati, Inul Daratista, Lesti Kejora, Ivan Gunawan sebagai fashion guru, Mas Idayu dari Malaysia, Rosalina Musa dari Singapura, DJ Davi dari Brunei Darussalam, Precilia dari Filipina, Pai J dari Timor Leste, Kerry dari Thailand, dan tentunya masih banyak lagi. Adapun para jebolan dangdut Indosiar yang akan bersaing dalam ajang di Akademi Asia 6 sebagai perwakilan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sri Devi, Ebi Bima, Afan, Gunawan Lida, Hari Lida, Meli Lida, Iqbal Lida, Wulan Permata, Faisal, Ratna, dan Vindi. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi-informasi terbaru terkait dengan ajang dangdut di Akademi 6 Asia Indosiar.